Saya baru tahu bahawa pemandu Melayu ramai yang bekerja membawa logi Arab. Dalam PKP yang lepas, pemandu-pemandu Arab kita minta supaya diberikan bantuan khas sebab mereka tidak boleh bekerja. Baru kita tahu yang bawa logi Arab orang Melayu. Kalau tidak kita tahu, itu sama saja dosa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sempena dengan bulan Rejab. Baiklah, sekali lagi kita buat ulang kaji tentang peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Rejab, 27 Rejab, iaitu Isra Mi'raj dalam konteks kosmos, solat dan Isra Mi'raj. Kita mulakan dengan surah Isra, surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna lahu liyuraku min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang mengisrakan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkat sekalinya supaya kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami, dan sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa yang besar yang dirakamkan dalam surah Isra ini, dan kita mengambil iktibar peristiwa yang telah berlaku sekian lama, dan dalam konteks ini kita lihat dalam hadis yang menceritakan perjalanan Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Utitu bil barak, saya diberikan kendaraan barak. Wa huwa dabatu abyad, dia adalah kendaraan warna putih. Tawilun fawqal himar, dia lebih tinggi sedikit daripada himar. Dunal baghal, tetapi rendah daripada baghal. Ya dun hakrahu inda muntaha tarfih, sekali lompatannya sepanjang sejauh mata memandang." Qala, kata Rasulullah, "Barakibtu hatta ataitu Baitul Maqdis." Saya menunggang kendaraan tersebut dan saya sampai akhirnya ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang menjadi pertanyaan hari ini. Inilah kompleks Baitul Maqdis yang terdapat beberapa monumen penting di atasnya. Pertama ialah Masjid Al-Aqsa sendiri. Yang kedua ialah Kubah Sakhrah, Masjid Buruk dan lain-lain. Dalam kompleks inilah kita sebut sebagai Masjid Al-Aqsa, walaupun Masjid Al-Aqsa itu sebahagian daripada bangunan yang terdapat dalam kompleks ini. Dan inilah yang sedang dipertikaikan. Orang Yahudi Bani Israel ingin meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Dan mereka mengatakan bahagian daripada dinding yang menjadi sempadan di belakang ini ialah sebahagian daripada yang mereka dakwa sebagai Datuk Temple ataupun Haikal Sulaiman ataupun Sulaiman Temple yang sedang mereka ingin merubuhkan Masjid Al-Aqsa dan mendirikan bangunan yang mereka masuk tadi. Dan kalau kita teruskan dengan kisah yang disebut oleh Imam Muslim juga, Rasulullah diberikan borak untuk menjadi kenderaan daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian hatta ataitu Baitul Maqdis, sama juga dengan Imam Bukhari tadi, dan akhirnya saya sampai di Baitul Maqdis. Qala parabatu bil halqah allati yarbutu biha al-anbiya. Saya tambat borak tadi di tempat yang pernah ditambat oleh para anbiya. Qala samahaltu masjida. Kemudian saya masuk masjid. Wa salatu fiha rakaataini, dan saya solat dua rakaat kepada Allah. Suma kharajtu. Kemudian saya keluar dari masjid. Wajah ini Jibril alaihissalam bina'im min khamrin wa ina'im min labanin, dan saya kemudian Jibril datang membawa dua minuman pada saya, satu ialah arak dan satu lagi susu. Faqtatul laban, saya memilih susu. Faqtatul Jibril alaihissalam iktata fitrasta, dan Tuhan hamba memilih minuman fitrah iaitu susu. Seolah-olah dalam peristiwa ini menggambarkan arak yang bakal diharamkan ialah bukan minum fitrah. Susu adalah minuman fitrah, tetapi arak bukan minuman fitrah. Yang hari ini akhirnya Allah mengharamkan arak dalam ayat surah yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu innamal khamru wal maisu wal ansab azlam rijsun min amri syaitan fajtanibuhu lakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, tunang nasib adalah najis daripada amalan syaitan. Hendaklah kamu meninggalnya, menjauhinya, mudah-mudahan kamu berjaya. Diikuti dengan pengharaman arak secara mandatory, dan sejak itulah arak diharamkan. Dan kita lihat dari segi hikmah, mereka yang terlibat dengan arak ini
Dia sama seperti mereka yang ketagih arak ataupun judi. Judi dan arak dia attack pada atak yang sama, menyebabkan manusia menjadi tidak siuman. Dan hikmah ialah untuk menjaga akal, selain pada untuk menjaga lima perkara asas, dan Allah mengharamkan perkara yang memabukkan ini. Hukuman bagi mereka yang minara. Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq As-Siddiq, hukuman ialah 40 rotan bagi mereka yang terlibat dengan minum arak. Kemudian ketika zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, dinaikkan 80 rotan bagi mereka yang melakukan jenayah yang sama. Arak ialah jenayah, dan dia adalah punca segala maksiat. Dan itulah hikmah Allah telah mengharamkan. Dan dimulakan dengan malam Isra Mi'raj, Rasulullah telah memilih susu bukan khamar. Hari ini WHO mengumumkan bahawa setiap 10 second, 10 saat ada satu pembunuhan yang diakibatkan dengan alkohol. Dan kematian disebabkan alkohol dikira dengan semua penyakit sebelum COVID yang melibatkan dengan alkohol, lebih banyak kematian disebabkan berbanding dengan seluruh penyakit combined together. Inilah yang disebut oleh WHO, data pada tahun 2014 yang lepas. Dan semua polis dunia tahu bahawa arak don't drink and drive, jangan minum dan pandu kereta. Tetapi kita tidak boleh mengharamkan dengan alasan bahawa kita lah masyarakat majmuk. Apabila seorang itu telah minum arak, pengaruh arak telah menguasai dirinya, dan sekiranya dia mandu, dia langgar seluruh masyarakat majmuk. Tadi katakan kita tak boleh haramkan sebab masyarakat majmuk. Tetapi apabila dia telah berada di bawah pengaruh arak, mabuk, tidak sedar diri, dia langgar seluruh masyarakat majmuk. Sama ada Cina, India, Melayu, semua dia langgar, termasuk polis. Polis melihatkan bahawa manusia yang telah terlibat dengan dadah, terlibat dengan arak, terlibat dengan perjudian, mempunyai kesan otak yang hampir sama. Termasuk juga lah pornografi. Pornografi, bahan lucah, arak dan juga judi, dia attack tempat yang sama, tempat pertimbangan akal manusia. Dan apabila tiga perkara ini telah masuk dalam otak manusia, dia mengubah manusia daripada normal menjadi tidak normal. Tidak waras, pemikiran mereka tidak waras. Dan inilah yang dikaji oleh para doktor. Doktor mengatakan pornografi, alkoholisme dan juga drugs, termasuklah juga perjudian, gambling, dia akan attack tengah-tengah otak manusia. Itu sebab mereka yang terlibat dengan judi, arak dan juga terlibat dengan pornografi, mereka bukan lagi manusia normal. Sebab doktor dapat melihat bahawa manusia telah, sebahagian otaknya telah musnah. Dan pengaruh daripada tiga perkara tadi, dia attack tempat yang sama, di central kita punya otak, dan itulah menyebabkan pertimbangan manusia telah hilang sama sekali. Ini yang parah. Yang parah apabila seluruh kawasan ini telah berubah menjadi merah. Dari segi fizikal dapat dilihat bahawa manusia ini tidak normal lagi. Itu sebab tuan-tuan, mereka yang terlibat dadah, pertimbangan sebagai seorang manusia telah hilang. Kadang-kadang dia tidak kenal kawan lagi. Bahkan lebih malang, dia tidak kenal ayah dan ibu lagi. Mereka yang sudah dimasuki oleh anasir yang ketiga tadi, termasuk dadah yang lebih berat, maka otak manusia telah tidak menjadi otak yang normal lagi. Inilah yang menjadi hikmah. Dan malam Isra Mi'raj, Rasulullah telah meminta ataupun telah menerima minuman fitrah dan arak bukan fitrah. Polis UK mengatakan satu daripada lima penjenayah yang ditangkap oleh polis ialah terlibat dengan alkoholisme ataupun alkohol, minum arak. Memang polis tahu. Kalau di England, tuan-tuan, malam masa saya belajar dulu, kalau malam Ahad, malam Sabtu, kita lihat mereka mabuk, dan pensyarah saya sendiri tersadar di tepi jalan. Tadi dia mengajar kita dalam kelas, kita hormat dia. Malam ni kita temui dia telah tidur tepi jalan. Bila tengok profesor kita yang tidur, arak telah mengubah manusia menjadi sehina-hina manusia. Dan polis England sangat tahu. Ketika bola sepak,
arak mereka minum secara terbuka dan perbalahan perkara biasa berlaku. Dan inilah yang diharamkan dan hikmah kita dapat rasakan, dapat lihat daripada akibat arak yang sangat-sangat menakutkan ini. Kemalangan jalan raya, Malaysia menduduki tempat yang pertama di Asia Tenggara. Banyak faktor, tetapi faktor arak ialah satu daripada faktor yang besar. Ini dikeluarkan pada tahun 2009 lepas. Dikeluarkan oleh WHO, walaupun tidak kita sebarkan negara kita. Tetapi seluruh dunia mengetahui, kalau datang Malaysia, jangan percaya zebra crossing. Saya pernah pergi Slovenia, ada tahu melawat Malaysia pada tahun tersebut. Dia pesan, kalau datang Malaysia, jangan percaya zebra crossing. Sedangkan negara komunis sekalipun, zebra crossing adalah tempat yang paling selamat untuk kita cross jalan di jalan raya. Tidak di Malaysia. Termasuk di depan KLIA kita. Pelancong yang baru saja turun daripada airport dan sampai ke depan KLIA dan ada zebra crossing, dia confident dengan zebra crossing tetapi dia langgar oleh pemandu kita. Ini ialah Malaysia. Negara yang kita cintai. Dan antara sebab kemalangan jalan ini ialah disebabkan arak. Dan peringkat dunia kita tempat ketiga. Ini data yang lama, barangkali sekarang sudah berubah. Data yang lama menunjukkan bahawa kita berada tempat yang ketiga dunia kemalangan paling tinggi dunia, arak antara sebab. Selain pada India dan China, kita nombor tiga. Sebelum itu kita nombor satu, tuan-tuan. Kita nombor satu. Dalam 30 tahun lepas, kita pengalaman nombor satu. Kemudian selepas bertahun kemudian, kita jatuh nombor tiga. Alhamdulillah. Sekarang saya tak pasti. Sekarang saya tak pasti dan semua orang tahu. Kalau kita pergi luar negara, orang tahu kalau datang Malaysia, jangan percaya zebra crossing. Tempat yang paling bahaya. Negara komunis, di situ tempat-tempat yang paling baik. Tempat yang paling selamat untuk kita cross jalan. Kita pergi negara komunis, tuan-tuan. Bekas komunis. Saya sampai ke Slovenia. Sampai ke Romania. Dan tempat zebra crossing adalah tempat yang selamat untuk kita cross. Lebih lagi Amerika sendiri. Tetapi tidak di Malaysia. Kita tak dapat mengasuh ataupun mendidik pelajar kita menjadi pelajar. Menjadi manusia yang berakhlak ataupun berdisiplin. Polis dilanggar ketika bertugas. Ini berita yang keluar daripada negara kita. Maut dirempuh pemandu mabuk. Perkara yang biasa. Apakah kita tidak menjadi dasar bahawa perkara inilah jenayah? Dan apakah kita tidak boleh mengharamkan arak dengan sebab-sebab ini? Tidak boleh. Kita masyarakat menjemuk. Dan masyarakat menjemuk lah yang dilanggar oleh mereka. Tuan-tuan. Kadang-kadang, badan kajian sendiri yang terlibat. Dalam F1, Petronas kita, bila kita menang, orang lain mandu, tapi kita, mereka raikan dengan arak. Inilah fenomena biasa. Dan kita seolah-olah menjadikan dia sebagai satu fenomena biasa. Dan kita tahu bahawa kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh arak, yang Rasulullah tolak pada malam tersebut, sangat-sangat luar biasa. Don't drink and drive. Dan itulah sama-sama kita renungi. Kemalangan terus berlaku. Dan kita tidak bolehkan haramkan arak sebab sensitiviti, sebab kita adalah masyarakat majemuk. Dan yang kita masuk ialah masyarakat majemuk lah yang dilanggar. Saya sebut berkali-kali itu. Tuan-tuan, kita kembali kepada Islam yang hanif. Allah turunkan syariah yang mulia untuk menjaga lima perkara yang asas. Untuk menjaga agama, oleh sebab itu murtad ada hukumannya. Untuk menjaga jiwa, oleh sebab itu Allah mewajibkan qisas. Untuk menjaga akal, Allah telah mengharamkan arak. Dan siapa yang terlibat dengan arak, ada hukuman seperti yang kita sebutkan tadi, 40 rotan ataupun 80 rotan. Kemudian untuk menjaga nasab, menjaga kemuliaan, Allah haramkan zina dan perkara yang berkaitan dengannya. Dan untuk menjaga harta, Allah mengenakan siapa yang mencuri, ada hukuman yang Allah telah nas ke Al-Quran. Dan ini tujuannya untuk menjaga hak asasi manusia yang harus dijaga oleh syariah, yang kita panggil maqasid asy-syariah. Dan itulah Allah turunkan syariah yang mulia untuk tujuan manusia yang asas, hak asas manusia. Tuan-tuan, mereka yang terlibat dengan arak, ia dilaknat Rasulullah dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmizi ini. Rasulullah melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamrah asyarah. Rasulullah melaknat mereka yang terlibat dengan arak 10 golongan. Mereka yang memerah,
mereka yang suruh menyerah, memerah, washaribaha, mereka yang minum, wahamilaha, dan mereka yang bawa, termasuklah pemandu lori kita. Saya baru tahu bahawa pemandu Melayu ramai yang bekerja membawa lori Arab. Dalam PKP yang lepas, pemandu-pemandu Arab kita minta supaya diberikan bantuan khas sebab mereka tidak boleh bekerja. Baru kita tahu yang bawa lori Arab orang Melayu. Kalau tidak, kita tahu. Kemudian wahamiluha wabilha wahmaluha wahmalul latak ilahi, dan mereka yang minta supaya dihantar, wasaqaiha, dan mereka yang menuang, menyajikan siapa yang membelinya, dan mereka yang makan hartanya, dan yang suruh beli, dan yang suruh yang beli, dan yang suruh beli, semuanya sama. 10 kategori ini sama saja. Kita bimbang takut kita termasuk dalam salah satu. Kita tidak minum, tetapi takut kita termasuk dalam salah satu. Hum sawak, mereka sama saja dosa. Dan itulah menggambarkan perkara yang akan berlaku dan dipertunjuk, dipertonton kepada Rasulullah dalam malam yang bersiar. Ini mereka yang terlibatkan dadah. Bandingkan otak yang normal sebelah kiri dan otak yang sudah minum, yang sudah makan. Makan pil metadone. 7 tahun, otak tidak boleh dipulihkan lagi. 7 tahun, libatkan dadah tak boleh dipulihkan lagi. Saya tanya seorang pegawai dadah kita, macam manakah status dadah kita? Dia kata, Syekh, seorang yang keluar daripada pusat serenti, 10 yang masuk. Itu sebab dia mesti, dia kata, kelas saya banyaknya puteri-puteri. Putera saya tanya di mana? Di pusat serenti. Puteri-puteri belajar dengan baik di sekolah, di mesti. Dalam kelas saya 3/4 pelajar itu ialah pelajar puteri. 1/4 putera. Dan saya tanya, ke mana pergi putera kita? Mereka kata, pergi ke sekolah USM, Pusat Serenti Malaysia. Ini nasib kita, tuan-tuan. Dan ini bukan berlaku secara sengaja, tetapi dirancang. Kita adalah pemainnya. Kita lah yang menjadi sebab kepada perkara ini berlaku. Ini mata orang yang sudah ketagih dadah. Dalam bahasa Arab dipanggil Al-Muhadar. Bila mata sudah seperti ini, dia tak kenal siapa lagi. Mak dan ayah tak kenal lagi. Yang kita lihat dalam berita, mereka membunuh ibu sebab mata sudah seperti ini. Ini mata sudah jadi seperti mata syaitan. Yang sudah tidak membezakan benar dan palsu lagi. Dan daripada arak meningkat pada dadah dan meningkat kepada yang lebih dahsyat.